Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Motor maju terbaru Yamaha resmi dirilis nih brosis. Desainnya ala sport naked dan hadir dengan fitur-fitur yang cukup oke loh. Ini dia brosis, new Yamaha FZ15 yang telah resmi hadir di pasaran. Hadir di kelas sporty naked bike, pada Yamaha FZ15 ini dibekali desain headlamp yang sedikit terlihat robotik dengan DRL dan pencahayaan LED. Lalu untuk bagian panel instrumen sudah menggunakan panel instrumen full digital, namun sedikit lebih kecil dari Yamaha R15 V4. Beralih ke bagian tangkinya, memiliki diameter yang cukup besar dan terdapat kisi-kisi udara pada bagian sampingnya yang membuat motor satu ini memiliki moge look yang kental. Sedangkan di bagian jok berdesain tandem dengan desain bertingkat. Jadi kesan sporty cukup terasa pada motor ini brosis. Untuk urusan suspensi pada Yamaha FZ15 ini, menggunakan suspensi depan teleskopik dengan velg 17 inci dan ban 100/80 serta pengereman cakram depan. Lalu pada bagian belakang menggunakan monoshock coupling dengan velg 17 inci dan ban 140/60 serta pengereman cakram belakang. Beralih ke bagian mesin, pada Yamaha FZ15 ini dibekali mesin berkapasitas 150cc dengan tenaga maksimal 12,2 PS di 7500 RPM dan torsi 12,7 Nm pada 6000 RPM dengan kapasitas tangki 11,9 liter etanol. Sekedar info aja nih brosis, Yamaha FZ15 sendiri sebenarnya adalah base dari Yamaha Bison di Indonesia. Di mana Yamaha FZ atau Fazer ini di-rebranding di Indonesia menjadi Yamaha Bison. Tapi meski begitu brosis, kabarnya jika motor ini hadir kembali di Indonesia untuk harganya sendiri, tidak akan semurah Yamaha Bison lagi. Nah, melihat spesifikasi, desain, dan tampilan motor ini keseluruhan, kira-kira kalian tertarik nggak nih brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.